Assalamualaikum, hari ni kita ada sebiji persona. Persona hari ni kita nak tukar brake pad dia. Dia punya brake pad dah habis lah. Nampak? Ni brake pad lama. Ni yang brake pad yang baru punya. Nampak? Bezaan dia. Baru punya lagi tebal lah. Kita tengok macam mana dia buat. Buka dan pasang sekali. Okay, ni disc personal tadi. Sekarang kita dah buka, nampak dia ada bekas calar ni. Dah calar dah. Sekarang dia orang akan skim balik bagi rata. Tengok dia buat. Kita tonton sampai habis, sampai dia siap pasang. Ni sebelum dia skim ni, dia skim sikit je, tak banyak pun, sikit saja untuk hilangkan bekas bengkok dengan yang bekas jalur tu. Tengah menonton, boleh tekan button subscribe dan share kat member yang tengah mencari dekat mana tempat boleh buat skimming disc. Kita buat skimming disc ni sebab bila kita tekan brake, dia steering akan rasa gegar, lepas tu dia ada bunyi. Tu asal kita buat skimming disc. Dari sini kita boleh nampak dah sikit-sikit ada perubahan. Nampak? Dah ada perubahan dah. Dia makin naik ke atas, ke atas, ke atas sampai habis. Dia dah siap. Kita tengok dia orang pasang. Okay, ni nampak. Ni bekas bengkok. Nampak? Ada bekas kena, tak kena. Tu yang tempat bengkok. Ya, tu lagu ni lah. Ni sama ya. Kalau menonton tu boleh tekan button subscribe dan share. Okay, ni disc personal tadi. Sekarang kita dah buka, nampak dia ada bekas calar ni. Dah calar dah. Sekarang dia orang akan skim balik bagi rata. Tengok dia buat. Kita tonton sampai habis, sampai dia siap pasang. Ni sebelum dia dah hilang, dah hilang yang tempat bengkok tu. Dia skim ni, dia skim sikit je, tak banyak pun, sikit saja untuk hilangkan bekas bengkok dengan yang bekas jalur tu. Tengah menonton, boleh tekan button subscribe dan share kat member yang tengah mencari dekat mana tempat boleh buat skimming disc. Kita buat skimming disc ni sebab bila kita tekan brake, dia steering akan rasa gegar, lepas tu dia ada bunyi. Tu asal kita buat skimming disc. Okay, kita turun. Dari sini kita boleh nampak dah sikit-sikit ada perubahan. Nampak? Dah ada perubahan dah. Dia makin naik ke atas, ke atas, ke atas sampai habis. Dia dah siap. Kita tengok dia orang pasang. Okay, ni nampak. Ni bekas bengkok. Nampak? Ada bekas kena, tak kena. Tu yang tempat bengkok.
Oke, lagunya ya. Ini utama ya. Mbak. Itu boleh ditambahkan subscribe dan share. Alhamdulillah dah siap, okey. Dah siap, nampak halus ya. Cantik. Memang terbaik dah. Cuba. Okay, dia orang akan buka. Kita akan pasang. Tinggal lagi sekeping lagi. Sekeping lagi ya. Jom kita tengok macam mana dia pasang. Cantik nampak. Memang terbaik lah. Okay, kita pergi pasang. Hari ni kita boleh tengok macam mana dia orang pasang brek, tukar brek pad, skimming disc sampai siap untuk kereta Persona. Untuk Persona, jom. Okay, dia orang akan pasang. Kita tengok. Tekan bagi piston keluar dulu. Bagi piston keluar. Dia dah masuk dah. Okey, masuk lagi satu brake pad. Pasang lagi satu brake pad. Okey, dah siap. Letak balik tempat asal dia. Skru 2 biji. Ambil skru 2 biji. Okey, sana satu. Dah ada. Skru yang bahagian belakang ni ya. Skru 17 ni, dia ada 2 biji, atas dan bawah. Pastikan ikat kuat-kuat. Yang tengah menonton tu, kalau ada nak skimming disc, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Semua kereta dia boleh buat skimming disc kat sini. Mesin memang cukup kat sini ya. Dia buka, dia terus buat juga tempat sini. Tak perlu hantar ke mana-mana. Dalam kilang ni juga dia ada mesin. Sangat senang. Senang dan cepat. Tak perlu nak tunggu lama-lama. Terus ada kat sini. Datang satu tempat dia, semua ada. Okay, masuk lagi satu skru. Dia pasang satu skru lagi. Tengok ke sini. Sementara tu kita tengok apa lagi ada kat sini. Okay, ni yang sebelah kiri. Sebelah kiri kita dah siap skim juga. Repet pun kita dah pasang. Okay, jangan lupa skru ada 2 biji, skru 17. Skru 17 ni dia ada, ada dekat bahagian belakang. Okay, sama ni. Nampak, bila dah skim ni, dia dah rata dah. Dah cantik, dah licin. Dah tak ada dah bekas salar tu. Kita tengok yang sebelah kanan dah siap ke belum. Oh, yang sebelah kanan pun dah siap. Dah pasang tayar, tinggal nak jack lagi. Kita tengok brake pad yang asal dia. Nampak? Dah nipis dah. Ni
besi kecil ni bila berlepet dan nak habis, dia akan kena besi ni. Ada keluar warning, dia akan bunyi. Okey, ni bagus ada benda ni yang kecil ni. Ni pun tengok dah nipis dah. Tu pasal bila tekan brek bunyi macam besi bergeser, rupanya ni berlepet ni habis. Spana saya 17 dia pakai. Dekat dulu 17. Okay, dah ikat kuat. Alhamdulillah semua okey. Berjalan lancar semua. Dia punya kedai, jom kita jalan-jalan dulu. Kedai dia dekat mana? Dekat sini. Okey, cantik. Saya nak pasang tayar dah. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi member-member tak tahu dekat mana yang boleh buat skimming disc ni, boleh repair break-break ni, boleh share dekat dia orang semua. Okey, dah siap. Boleh pasang tayar. Okey, kita dah jet. Ni dia punya kedai ya. Nombor telefon dia. Email pun ada, boleh buat apa, service as apa, lead, custom boost, spray kereta pun ada. Pet baru, skimming disc baru. Wah, dah jadi baru dah semua. Cantik. Okay, brake, minyak brake pun dah ada. Dah siap. Memang terbaik lah. Kejap je skimming disc, buka brepek, selesai masalah tekan brek bergegar. Masalah tekan brek bergegar, berbunyi, selesai di Line Automotive Engineering Work. Oh, last kali tengok ikat pakai apa. Pakai stock rain tu. Cantik dah. Okey. Betul mana? Okey, pastikan penutup punya brek dah tutup. Okey, check dulu dan siap beres. Sampai siap. Sekejap aja, tonton sampai habis ya. Okey, boleh keluar dah, siap dah. Tengok. Oh, cantik dah, berkilat dah skim. Okay, harap boleh tekan button subscribe dan share. Sekian dulu daripada saya, Lan Automotive Engineering Work. Mana pun dah nak balik dah. Okay, ni disc personal tadi. Yang kita dah buka, nampak dia ada bekas calar ni. Dah calar dah. Sekarang dia orang akan skim balik bagi rata. Tengok dia buat. Kita tonton sampai habis, sampai dia siap pasang. Ni sebelum
sebelum. Dah hilang yang tempat bengkok tu. Dia skim ni, dia skim sikit je, tak banyak pun, sikit saja untuk hilangkan bekas bengkok dengan yang bekas jalur tu. Tengah menonton, boleh tekan button subscribe dan share kat main member yang tengah mencari dekat mana tempat boleh buat skimming disc. Kita buat skimming disc ni sebab bila kita tekan brake, dia steering akan rasa gegar, lepas tu dia ada bunyi. Itu rasa kita buat skimming disc. Okay, lagi satu pun.